Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang manfaat dari tanaman sambiloto. Ini adalah daun dari sambiloto ya teman-teman. Apa saja manfaatnya untuk kesehatan? Saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari Dokter Alam. Langsung saja teman-teman, apa manfaat dari daun sambiloto ini? Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Daun sambiloto bersifat antioksidan yang penting untuk menjaga sistem imunitas tubuh dan menangkal serangan virus, bakteri, dan infeksi lainnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu mencegah penyakit diabetes. Manfaat daun sambiloto untuk diabetes termasuk yang populer. Herbal ini mampu mengontrol kadar gula darah seperti hasil penelitian yang membuktikan efek hipoglikemik herbal ini dalam menekan kadar gula darah. Yang ketiga yaitu mencegah mengatasi kanker. Nah, kandungan sambiloto bersifat anti kanker dan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Herbal ini juga mampu mengatasi kanker dan membuang berbagai racun penyebab kanker. Yang keempat yaitu menyembuhkan gangguan pencernaan. Manfaat sambiloto juga mampu melancarkan pencernaan dan mengatasi semua gangguan pencernaan. Jika Anda mengalami sembelit, sakit diare, perut kembung, atau kronik abdomen, minum saja tumbukan dari daun sambiloto ini ya teman-teman. Yang manfaat yang kelima yaitu menyembuhkan penyakit flu. Kandungan daun sambiloto juga berkhasiat dalam mengatasi dan meredakan penyakit flu. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza ini biasanya ditandai dengan demam, kedinginan, bersin-bersin, dan sakit kepala. Nah, manfaat yang keenam yaitu meningkatkan fungsi hati. Menjaga fungsi hati sangatlah penting untuk membuat tubuh jauh dari penyakit. Nah, manfaat yang ketujuh yang terakhir yaitu mengontrol kadar gula, mengontrol kadar kolesterol. Penelitian menemukan manfaat daun sambiloto yang ampuh dalam menurunkan atau mengontrol kolesterol jahat dalam darah. Hal ini akan mencegah terjadinya plak yang dapat menimbulkan penyumbatan di darah. Nah, teman-teman, itu manfaat dari tanaman sambiloto. Ada 7 manfaat ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.